Shalom Jemaat Tuhan. Apa kabar Anda sepanjang minggu ini? Iya, tentunya semuanya dahsyat, luar biasa dan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Dan pada hari ini, Minggu 12 April 2015 bersama dengan saya Yuli Veronica dan saya Sujono, kami akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja berikut ini. Sekolah Mazmur 21 kembali membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2015-2016. Adapun waktu dan tempat pendaftaran yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang bertempat di gedung Sekolah Mazmur 21. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Mazmur 21. Informasi berikutnya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 pada pukul 9 pagi bertempat di Geraha Mazmur 21 Jalan Budi Karya Pontianak dengan tema Ia Telah Naik. Diambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat ke-8. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Kingdom Gathering akan dilaksanakan kembali pada hari Senin sampai dengan Rabu dari tanggal 27 sampai dengan 29 April 2015 pada pukul 18 WIB ataupun 6 sore bertempat di Gedung Geraha Mazmur 21 Jalan Budi Karya Pontianak. Untuk informasi dan pendaftaran dapat segera menghubungi konter administrasi di lantai dasar. Oleh karena itu, alamilah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan kelimpahan oleh Roh Kudus melalui acara Kingdom Gathering ini. Erna, sebelum ikut KG ini mungkin banyak halangan ya gitu. Contohnya hari kedua motor nggak ada, mobil nggak ada. Sedangkan aku mau bawa 2 orang, tapi tetap ada nekat untuk sampai di sini biar terlambat gitu. Satu-satu gue goncengin. Sehabis itu hari kedua rasanya damai gitu, damai. Kontak teman katanya pagi bangun rasanya pengen ketawa terus gitu, ada damai dan gembira di dalam, ada sukacita lah gitu. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baptisan selam kembali akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015, pada pukul 13 atau jam 1 siang, bertempat di Geraha Kehidupan, Jalan Haji Abbas 1, nomor 52, Pontianak. Nah, bagi saudara yang sudah mengalami pertobatan namun belum dibaptis, dapat segera mendaftarkan diri Anda di konter pendaftaran setelah ibadah ini. Dan informasi kita yang terakhir, telah dilaksanakan kegiatan KPG 2 Pilar Kepemimpinan pada tanggal 6 April 2015 ataupun pada hari Senin yang lalu, di mana kegiatan KPG 2 ini telah melatih hampir 120 peserta dengan menguji keberanian mereka untuk menjadi pemimpin. Dan cuplikan kegiatan KPG ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di informasi mimbar minggu ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sehat. Saya perkenalkan, di samping saya ada Letnan 1, Letnan 2, John Warto. Well, many a dream has died, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high.
sini kita tidak menilai apakah mereka jujur atau tidak, tetapi disinilah ditentukan oleh orang itu sendiri. Ya, manakala dia sudah mulai untuk membohongi dirinya, berarti dia sudah menanamkan sesuatu yang negatif bagi dirinya. Ini hanya bersifat edukasi aja. Sebuah permainan yang sifatnya edukasi, belajar dari hal-hal yang terkecil. Dan kita lihat peserta ini kan orang-orang yang bukan orang biasa, ada yang terpelajar, pengusaha, dan di sini belajar untuk menyerahkan haknya. Kakek Duyung, oh bukan. Pak. Sudah semua, sudah. Luar biasa. Saya belum pernah melihat orang di kolam renang serapi, Bapak. Terima kasih dengan kemeja, Pak. Wow, luar biasa. Cool ya. Cool itu dingin. Iya. Ya, sekarang saya sudah bertemu dengan Kojono. Dari tadi kami berpencar ya, masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewajiban dia. Ya, oke Kojono, bagaimana saat ini sudah mencapai berapa persen? Sepertinya sih udah dari 50% ya. Ini banyak yang udah masuk ke kolam ngambil pinnya. Kita waktu juga mau selesai. Kayaknya mereka sangat antusias, semangat sekali sambil mencari berputar-putar di kolam ini. Oke, luar biasa. Iya, hah?